Oke, balik lagi dengan Otokoko. Sudah lama tidak ngonten tentang Colte, mobil rajanya pegunungan, mobil paling rosok pada zamannya, yaitu adalah Colte ini. Ini barangkali teman-teman yang mau nostalgia boleh, bodinya bagus, mulus, bak belakang sudah bordes, dan ini tahun 81. Ya, gimana kondisinya, gimana detailnya, kita akan lihat secara detail di video ini. Jangan, makanya jangan sampai di skip. Terus harganya berapa, nanti akan saya sampaikan. Colte tahun 81 ini mobil aslinya dulu station, kemudian dirubah menjadi pickup. Sudah ada kirnya, surat-suratnya juga lengkap dan komplit. Ini dibuka harga 33,5, jadi 33,500 juta. Ini asli AB kota. Masih tangan pertama ya, Mas ya? Station tangan pertama. Terus ini kondisinya gimana nih, Mas, ya gini? Kondisinya ya tahun segitu, tapi mesinnya top. Mesinnya top ya, mobilnya rosso. Tapi ya jangan ditanya ini mobil ada AC-nya enggak ya, teman-teman jangan sampai tanya kayak gitu, karena ini memang mobil mau kelengenan atau mungkin mau buat usaha, dan ini cocok. Luas. Ya, mau naik gunung, mau turun gunung, mau ngangkut material atau mungkin mau ngangkut sayuran juga sangat oke dan sangat cocok. Apalagi ditambah ini baknya sudah dibikin model rata ya. Jadi ini cocok banget untuk teman-teman yang mau ngangkut tapi nggak mau ribet. Nah, cocok untuk ngangkut batu, ngangkut apa, cocok ini. Nih, suratnya sudah ganti ya. Ini tahun 2000 berapa ini? Nih, ini yang terbaru 2024. Dirubah bentuk dari minibus menjadi pickup, nomor polnya ini. Terus ini suratnya, STNK, pajaknya hidup, pajaknya masih cukup murah meriah. Ini sekitar 11 ya, lumayan 600-an ini. Pajaknya 600-an, cuman mungkin ada denda dan lain sebagainya. Dan ini ada kirnya, ya, ada kirnya. Jadi ini teman-teman tinggal nerusin merawat ban keempat-empatnya, masih tergolong baru. Baru sasisnya barusan juga dibangun, ban belakang juga masih tergolong baru. Ini nomor rangkanya, di sini juga utuh, nggak ada keropos, kelihatan ya. Nomornya juga cantik, maksudnya bentuknya presisi, nggak ada kerubahan, ya. Terus ini rangkanya, teman-teman bisa lihat sendiri, gimana kondisinya. Kita lihat bagian bawah sini, nih. Rp33.500 masih nego. Kalau kemarin mau teman-teman mau paket murah ya ada 20 juta pun masih nego. Itu pajaknya jalan ya, kalau yang kuning ini juga sama. Pajaknya juga hidup. Ban belakang kiri tebel ya. Sasisnya gimana nih? Teman-teman lihat sendiri. Terus yang ini sasis belakang, mesin nggak ada yang rembes. Kita lihat dalam.
yang dalam door trim sama jok juga sudah di retrim ulang. Head unit sama power juga dikasih bonus, teman-teman dapat itu juga. Bisa coba dinyalakan mas, minta tolong mas Yaki. Nih joknya model gini ya. Mesin langsung tek jreng. Aman ya? Baru bluetooth. Ya, sudah ada bluetoothnya. Pokoknya teman-teman tinggal gas saja. Lantai, nah lantai juga sudah bordes ya. Jadi aman. Ini ada wheel dropnya. Nah, kayak piring seng ini. Tapi malah oke nih. Karena klasiknya dapat, murah meriah juga. Ya. Ada yang aneh. Langsung tak jreng. Oke mas, siap. Makasih. Nih kalengnya nih. Wah, lampunya kalau malam nyalanya oke nih. Siapnya ingin bis, jadi cocok ini ya. Mau jalan malam, jalan siang, ngangkutin apa, semua oke. 33.500 masih nego ya mas ya? Nego banget mas. Nah nanti kalau teman-teman minat, mobil ini berada di daerah Bantul, Yogyakarta. Harga sudah disampaikan. Ini atapnya. Harga masih nego, kalau mau dikirim-kirim juga bisa. Mau Jawa, mau diambil juga bisa, monggo. Kita semuanya welcome. Kalau ku pengen tahu secara detail, by WA, video call, atau mungkin teman-teman langsung datang ke sini. Ya. Terima kasih. Terima kasih dari Otokoko. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Bye-bye.